Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober 2024 lalu. Dilaporkan, serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran, atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi. Tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Syarif, Teheran pada 3 November 2024. Rinciannya tidak dapat didiskusikan, tetapi pasti akan dilakukan, kata Fadavi. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun, terkait nama operasi Janji Setia, hal tersebut sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu, 2 November 2024, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.